Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikala wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wala rasula ba'da. Alhamdulillah, kita bersyukur masih diberi kesehatan. Selanjutnya salawat teriring salam mari kita haturkan pada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang nanya ngisi di teras dakwah banyak, tapi ini baru segini yang datang ya. Mungkin ya, di jalan masih ya. Mungkin masih di jalan ya. Jujur banyak sebenarnya teman-teman itu japri, Ustaz, kapan ngisi teras dakwah, Ustaz? Kapan ngisi teras dakwah? Nah, ini pas bisa ini. Pas hujan alhamdulillah ya. Hujan kan berkah ya. Amin, amin. Mudah-mudahan yang datang ini belum nikah, ntar nikahnya dapat jodoh terbaik semua. Amin. Amin. Dapat soleh-soleha semua. Amin. Anaknya banyak, kaya raya. Amin. Dunianya sukses, akhiratnya surga. Amin. Salah satu doa yang paling mustajab ketika hujan turun. Amin. Yang tak ngaminin ya, mohon maaf lah ya. Kita insya Allah malam ini mau bahas the nyinyirers. Nyinyirers ya. Nyinyirers. Itulah pokoknya ya. Aku juga gak tahu satu. Kamus besar bahasa Indonesia bilang nyinyir itu banyak omong, banyak tanya, cerewet, banyak bacot. Kasar banget. Kasar. Kasar ya. Banyak omong itu aja, Ustaz. Jangan banyak. Mungkin kita harus jauhan mungkin ya. Saya juga menjawab sedikit. Gitu ya. Ya, itu menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kemudian kalau kita buka pengertian dalam situs-situs Islam ya, nyinyirs ini maksudnya nyindir tapi pakai bahasa enggak enak, nyakitin. Oke ya. Paling dekat kalau kita mau buka dalilnya ya, yang paling dekat surat yang biasanya dibaca surat Al-Humazah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humazatin lumazah. Ini umum. Nanti kita bahas yang khusus, paham ya? Tad, kenapa sih Ustaz di mana-mana ceramah pakai ayat lagi Al-Qur'an lagi, Al-Qur'an lagi? Profesor Dr. Ali Muhammad As-Salabi dalam kitabnya Sirah An-Nabawiyah, beliau menganalisa mengapa generasi sahabat di Mekah tidak ada munafik? Kenapa tidak ada yang murtad? Disiksa, diancam, dibunuh bahkan, ya, dilecehkan, dihinakan. Mengapa di antara mereka tak ada munafik apalagi murtad? Tak ada. Yang ada generasi munafik dan murtad itu orang di Madinah. Ya, di Mekah tak ada. Kenapa? Kata beliau, karena Nabi mendidik mereka dengan Al-Qur'an. Ya. Jadi ketika kita taklim, ketika kita kajian, kita belajar Islam, kita dasari semuanya dengan Al-Quran, kita paham, kita amalkan, kuat. Mau hujan, mau badai, tetap datang tetap, kan? Tetap. Ya, lamaran ditolak, tetap datang tetap. Gitu kan? Terus ya. Berjuang, jangan ya. Menyerah. Siang tadi ditolak lamaran, malam kajian kan? Tak patah hati lah insya Allah. Nah ini orang yang kuat ini. Ya, giliran mau ngelamar, akhwatnya gak siap kan? Giliran akhwatnya siap, kita enggak siap, kita ragu. Kita ragu. Ragu. Gitu kan? Giliran akhwat siap, kita ragu, akhwatnya diambil teman kan? Temannya teman sendiri. Ambilnya teman sendiri lagi. Kasihan ya. Ada orangnya, Ustaz. Ada orangnya. Ada orangnya. Saya tahu. Ya. Ini umum kata Allah, wailun celakalah. Siapa yang celaka? Binasalah. Siapa yang binasa? Orang yang menyakiti orang lain dengan perkataan dan perbuatan. Paham ya? Perkataannya bila menyakitkan orang itu celaka kata Allah. Umum, ini umum sekali. Riba menyakitkan, betul? Betul. Fitnah menyakitkan, betul? Ngata-ngatain orang, misalkan jenguk orang sakit nih kan ya. Kamu sakit, kasihan ya. Kenapa? Ini kamu sakit karena banyak dosa. Ini nyakitin kan ya? Ini nyakitin, tapi bukan nyinyir, paham ya? Ini bukan masuk pembahasan kita. Ini menyakiti orang dengan perkataan tapi tidak masuk pembahasan kita, oke? Ada lagi misalkan lihat temannya begitu kan ya, mohon maaf kurus gitu ya, kamu kurus banget, apa tidak makan-makan? Itu kan nyakitin sebenarnya, tapi tidak masuk kata nyinyir, paham ya? Ini penting. Nyinyir sudah diprolog sama panitia, sudah dibuat videonya juga, ya.
yang paling dekat dengan pembahasan kita surat Al-Maidah ayat 101 paling dekat. Ayat 101 surah Al-Maidah. Kitab yang kami bawa, kitab Aisarut Tafasir li Kalamil Ali Al-Kabir, ditulis oleh Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazair. Jilid pertama, halaman pembahasan kita halaman 369. Lembar sebelah kiri, baris paling bawah. Masyaallah. Masyaallah. Hafal kan? Hafal. Bawah bukunya. Asal bawah. Langsung dari sumbernya. Keterlaluan kan? Pembahasan ini kami ambilkan juga dari kitab Taisirul Karim Rahman fi Tafsiri Kalamil Manan, ditulis oleh Syekh Abdurrahman As-Sa'di. Ya, pembahasan ini. Nanti dari kitab-kitab tafsir yang lainnya. Kata Allah, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la tas'alu an asya' in tubadalakum tasukkum. Nah, itu. Kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu. Teman-teman, ini penting banget, paham ya? Anda kalau baca ayat yang diawali dengan ya ayyuhalladzina amanu, Anda perhatian. Kenapa? Allah manggil orang yang beriman. Antum yang sudah kajian, sudah sholat, sudah nutup aurat, bahkan bercadar, Allah panggil. Kenapa? Kata Allah, la tas'alu an asya'a in tubadalakum tasukkum. Kalian jangan melontarkan perkataan, pertanyaan yang kalau kalian tanya, kalian bakal bingung. Ya? Kata para ulama, Allah bilang begini kenapa? Pasti akan ada orang aku beriman, tapi dia bertanya pertanyaan yang bikin dia bingung. Contoh, di planet Mars ada jin gak? Buat apa? Begitu kan? Ya. Orang tat kalau gak nikah-nikah itu kan, tat wanita meninggal belum nikah, nanti dapatnya bidadari, bidadara atau apa? Bidadari kan tak mungkin, bidadara itu bagaimana? Wah, dibahas ini. Ini pertanyaan tak perlu kan? Tat semut masuk surga tak? Oh, tak perlu kan? Tak ada hukumnya juga. Ustaz, itu bayam itu masuk surga enggak? Enggak perlu kan, paham? Insyaallah. Nah, kata para ulama, la tas'alu an asya'an in tubadalakum tasukkum, ini maksudnya apa? Jangan kamu melontarkan perkataan yang bikin orang sakit, bikin orang sedih. Pernah, ini hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, di zaman Nabi, sebab ayat ini turun, asbabun nuzul li hadhil ayah. Sebab ayat ini turun, oke? Di zaman Nabi SAW, ya, Nabi sedang menjelaskan tentang haji. Oke? Ada seorang Arab Badui bertanya, ya Rasulullah, apakah ibadah haji itu wajib setahun sekali? Nabi diam. Tanya lagi, ya Rasulullah, apakah haji itu wajib setahun sekali? Nabi diam lagi. Tanya lagi, ya Rasulullah, apakah haji itu wajib setahun sekali? Maka Rasulullah menjawab, kalau diwajibkan satu tahun sekali haji, maka memberatkan kalian. Turun ayat ini. Ya, turun ayat ini. Jadi kalau saya baca kamus, termasuk nyinyir itu banyak tanya, paham? Nanya aja, paham ya? Ini lebih luas dari yang kita pikirkan, paham? Kita kan menganggap selama ini nyinyir itu nyindir tapi enggak enakin, ya, paham ya? Nyakitin. Anda harus tahu, Anda terlalu banyak tanya itu nyakitin orang, paham? Penting loh ini. Akhi, udah nikah belum? Tahu belum nikah ditanya, paham ya? Kenapa belum nikah? Ngelamar sudah berapa kali? Kenapa ditolak? Kalau yang ini ditolak kenapa? Kenapa sih kamu? Wah, banyak tanya kan? Ada enggak orang begini? Ada. Ada. Paham ya? Nah, ini kita masuk tingkat paling kita enggak pernah sadar. Ya. Kalau kita kajian di sini bahas nyinyir, nyindir orang, ya, nyindir jelas orang. Itu udah biasa. Anda enggak usah datang kajian. Anda bisa baca sendiri, paham? Anda enggak usah belajar. Anda baca di Google banyak. Tapi Anda perlu tahu yang begini. Anda tanya ke ustaz begitu kan, ya, tanyanya banyak banget gitu kan. Wah, tak dijawab marah-marah pula lagi kan. Sampai Ustaz Abdul Somad itu bilang, kerjaan saya itu bukan mantengin HP doang, paham ya? Kerjaan saya itu banyak, kata beliau. Anda juga harus tahu, ya namanya ustaz juga manusia, butuh makan, butuh minum, paham? Butuh ngaji, gitu kan ya? Butuh baca Al-Quran. Ustaz enggak baca buku gimana? Coba kira-kira. Ilmunya gitu-gitu aja kan? Mutarnya itu aja, paham? Anda enggak dapat penambahan.
Jujur, kami kalau kajian dimanapun tak sampaikan. Anda kalau datang kajian, usahakan kalau bahas ayat, ustadznya pakai tafsir, paham? Kalau bisa, 3 tafsir minimal. Kalau tak, nah, pikir-pikir lagi, paham ya? Bahaya masalahnya. Ilmu ini. Karena nanti, ayat ini juga dipahami oleh para ulama, ya. Salah satunya Profesor Dr. Buya Haji Abdul Malik Karim Amrullah. Profesor Dr. Buya Hamka. Kata beliau dalam tafsir Al-Azhar, banyak ulama, bukan ulama sih bahasa kata beliau, banyak penyampai agama, dai, mereka menyampaikan ilmu itu cuma muter-muter di situ aja. Paham ya? Ya. Makanya kan hari ini ustaz harus menguasai banyak hal kan? Termasuk masalah jodoh harus dikuasai kan? Wah, karena banyak kajian anak muda kan sekarang. Ustaz, kenapa saya tak nikah-nikah? Banyak pertanyaan ini. Ya, tad, apa sih ciri-ciri dia jodoh saya? Ini banyak pertanyaan. Saya selalu sama. Ciri jodoh itu kan gampang ya. Satu. Mau. Satu spesies. Sesama manusia, sama paham? Manusia. Paham? Paham, Ustaz. Paham. Ini penting. Anda enggak mungkin sama kambing, enggak mungkin. Paham. Pohon enggak mungkin, paham? Jin apa lagi kan? Yang kedua, beda jenis kelamin. Ah, berjodoh Anda ini. Satu spesies beda jenis kelamin, enggak jodoh berarti kan? Insyaallah jodoh. Tuh. Ini kita lanjut. Jadi saya baca pengertian nyinyir itu rupanya kalau jangan kita jauh-jauh, kita banyak tanya, pertanyaannya enggak penting, enggak mutu, itu nyinyir namanya. Ya. Ustaz, kenapa sih ustaz pakai baju kok digulung-gulung lengannya? Ustaz, kenapa sih pecinya warna putih? Ustaz, kenapa sih bajunya begitu? Ustaz, kenapa sih pakai celana? Ustaz, celananya kenapa warna hitam? Kenapa enggak warna pink? Tanyanya enggak penting, paham ya? Ya, enggak penting ini. Kalau ada ustadz muda, misalkan ada yang bertanya, ustadz udah nikah belum? Penting atau enggak itu? Enggak. Mungkin penting bagi penanya, paham ya? Mungkin. Kalau cowok yang tanya gimana, Ustadz? Ah, itu bahaya itu. Mungkin punya adik, ada kakak mungkin kan ya? Itu mungkin. Enggak apa-apa kan masalahnya. Bisa. Tergantung ustadznya, begitu kan? Nah ini, makanya kami sengaja, jujur, kami punya tekad, pokoknya kajian dimanapun, kami harus menampilkan sesuatu yang baru, yang tidak ada di luar, begitu loh. Saya jujur sudah baca nyinyir dalam Islam, situs-situs itu udah tak baca. Oh ini bahasnya ini, oh nyinyir itu tentang ini, oh ini tentang ini, tentang ini. Oh mencela orang, nyinyir itu. Itu dah umum kita tahu, betul kan ya? Mencela binatang, mencela tumbuh-tumbuhan, mencela makanan, minuman, itu nyinyir udah biasa. Kita udah paham-paham ya. Kita coba ekstrak sesuatu yang mungkin kita belum tahu. Baru nanti belakangnya kita bahas yang semua itu. Nih, nyinyir. Allah bilang, kenapa? Intu bedalakum tasukkum, kata para ulama, Pak. Ayat 102 Anda kalau baca ngeri. Betul, ngeri. Anda coba baca ayat 102. Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala di ayat 102, ya. Qad sa'alaha qaumun min qablikum thumma asbahu biha kafirun. Penting ini penting. Teman-teman, Anda kalau tanya ke saya, apa bahaya nyinyir nih? Ayat 102 Al-Maidah. Allah yang bilang. Ya. Qad sa'alaha qaumun min qablikum thumma asbahu biha kafirun. Sungguh kata Allah. Anda kalau baca tafsir Al-Qur'an, ya, ada qad bertemu setelahnya fi'lul madi. Fi'lul madi kata kerja bentuk lampau. Atau dalam bahasa Inggrisnya simple past tense. Gaya banget ustaz ini ya. Ya gitulah, lagi tahu so on force gitu ya. Oke, qad bertemu dengan fi'il madi, kata kerja bentuk lampau, itu artinya ta'kid, penekanan. Teman-teman, ini penting, oke ya. YouTube, Instagram itu punya metode bagaimana orang tertarik melihat atau membaca. Anda harus tahu ini. Ya. Instagram misalkan booming, luar biasa, bombastis, viral, betul? Akhirnya kita pengen lihat, betul kan ya? Kalau berita, biasanya biar kita ngelihat judulnya gini. Setelah terperangkap dalam goa selama 15 tahun, tidak makan apa-apa kecuali tanah, akhirnya, titik-titik-titik, penasaran, betul? Setelah ditangkap di bandara, Soekarno-Hatta, pengedar narkoba yang membawa senjata tajam itu, akhirnya menusuk lehernya, tetapi, titik-titik-titik-titik, penasaran kita kan? Apa ini ceritanya kan? Ya, ya, penasaran kita kan? Nah, kita nggak usah bicara 2019 lah ya, bahaya kan? Bahaya di sini bahaya. Nanti aja, bahaya. Makanya saya tak mau bahas itulah.
Untuk teman-teman ikhwan akhwat atau bapak-bapak ibu-ibu yang datang dari jauh, kami mengucapkan selamat datang. Mudah-mudahan perjalanannya penuh pahala, penuh berkah. Amin. Hujan yang datang yang mengenai kita, mudah-mudahan semuanya bernilai pahala dan menghapus dosa. Amin. Setahu kami ada yang datang dari Pacitan ya. Benar, saya ditandain. Ada yang OTW dari Pacitan. Ada yang dari Kulon Progo. Jauh ya, luar biasa. Walaupun tidak sama jauhnya, saya juga jauh, tapi tak terlalu jauh lah ya. Saya berharap mudah-mudahan yang datang jauh-jauh nanti Allah kasih mobil. Allah kasih. Amin, begitu amin kan ya. Amin ya Allah. Amin gitu. Didoain baik-baik kan enggak paham gimana. Amin, mudah-mudahan Allah kasih mobil. Saya juga gitu. Yang saya suka. Benar, karena jauh ya, mudah-mudahan Allah kasih kendaraan yang bisa melindungi dari panas hujan. Yang dekat-dekat kota didoain saya di mana? Iri nanti Ustaz. Semua lah, mudah-mudahan punya mobil semua, ntar parkirnya di mana kan? Nanti dibuat basement di bawah. Ada ya. Amin, amin. Begitu ya. Iya, karena setahu kami ada datang dari jauh-jauh, mudah-mudahan semuanya bernilai pahala, bernilai berkah. Mudah-mudahan kita semua ini datang ke sini, nanti pulang selama duduk di sini, tiap detik Allah catat pahala dan tiap detiknya Allah gugurkan dosa-dosa kita, dan mudah-mudahan pula nanti bertetangga kita di surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Enak yang di surga. Ini yang video nyinyir kemarin itu kan ya. Surga rupanya dia ya. Begitu kan. Bagaimana cerita mantan itu gitu kan ya. Dia di sebelah tat sama suaminya maksudnya gitu. Enggak ada bidadari. Kita lanjut. Oke. Efek bahaya orang nyinyir kata Allah, qad sa'ala qaumun, internet, YouTube, Facebook, Instagram, Twitter, berita online itu punya metode agar kita baca, agar kita lihat, agar kita nonton. Al-Qur'an punya metode. Metodenya apa agar kita perhatian? Ada qad bertemu dengan fi'il madi, itu metode Al-Qur'an agar kita perhatian. Anda bayangkan Allah pengen kita perhatian hanya karena kita tidak pernah baca Al-Quran, baca tafsir, kita tidak ngerti Allah pengen kita perhatian. Anda bayangkan? Paham? Internet pengen kita perhatian. Instagram pengen kita nonton, betul? Allah pengen kita perhatian kepada Al-Quran, kita tak perhatian, bayangkan? Makanya sekarang ini ya, banyak orang pintar baca Al-Quran, banyak orang pakaiannya syar'i, banyak orang kemudian dia sering ibadahnya, tetapi mohon maaf jauh dari akhlak Islam, betul? Semangat hijrah itu kan semangat menutup aib, betul? Semangat memaafkan kesalahan orang lain, betul? Semangat bersaudara. Tapi kan ada, mohon maaf, itu dibahas di video itu kan ya, betul? Oh, di video mas itu ya. Ada sama. Ini yang bikin video harusnya lebih paham ini kan. Mas. Saya kalau enggak datang tadi rencana tak cari mana yang bikin video. Instagramnya bantu, apa saya. Namanya? Saya bantu saya. Biar kita iklankan begitu kan ya. Udah nikah atau belum? Nomor HP berapa? Belum, oh belum. 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 Kelihatan kok dari wajahnya. Iya kelihatan pakai topi. Lah. Orang kan belum nikah tuh kelihatan dari wajahnya. Wajahnya menyedihkan. Bukan saya yang ngomong mas. Kita saudara. Enggak, ini bukan nyinyir sih dia. Fakta. Fakta. Gitu. Fakta. Emang pahit Ustaz? Enggak, saya kalau boleh sampaikan, beda orang nikah dengan belum nikah itu, orang belum nikah itu wajahnya polos. Paham ya? Orang sudah nikah itu wajahnya itu banyak pikiran, paham ya? Kenapa? Dulu belum nikah tak pernah mikir anak, tak pernah mikir istri, betul? Sekarang sudah nikah banyak yang dipikirin kan? Belum lagi istrinya mau beli bedak begitu kan? Itu kan? Beli baju, mas beli baju, temanku ganti baju, masa aku tidak? Kan pusing kan? Gaji 300.000 sebulan kan, istri mintanya perawatan. Wah, nah ini nih bedanya di sana. Jadi kalau orang belum nikah itu wajah yang ini nih. Iya itu saat, udah pakai tangan itu lugu-lugu gimana gitu kan. Lanjut, bahayanya Allah minta kita perhatian, tolong kalian perhatian kata Allah, ini penting kata Allah. Kenapa? Dulu sebelum kita, orang-orang terdahulu sudah nyinyir. Sebelum zaman Nabi banyak umat yang nyinyir. Oke? Mereka setelah nyinyir bukannya tambah beriman malah menjadi ingkar, tsumma asbahu biha kafirin. Ustaz kok teriak-teriak, Ustaz? Sekali-kali mana tahu besok tak diundang lagi kan? Nah, atau sampai. Lagi, Ustaz. Teriak-teriak aja kan. Oh, enggak. Ini agar enggak ngantuk. Mana hujan itu ya? Anginnya. Anginnya sepoi-sepoi begitu kan?
sebelahnya temannya empuk. Mantap. Oke, lanjut. Dulu sebelum umat Nabi Muhammad banyak yang nyinyir, ya. Mereka setelah nyinyir bukannya tambah beriman. Mohon maaf, ini nyinyir yang kita bahas, orang nyinyir merasa baik. Betul? Paham? Kita bukan bahas nyinyir orang yang salah, paham ya? Nyinyir orang merasa benar. Tingkat dasarnya banyak tanya yang tidak penting, oke? Okay? Banyak tanya yang tidak penting. Oke, okay, ya. Summa athbahu biha kafirin, kata Allah. Kemudian setelah nyinyir banyak tanya yang tak penting yang kita bahas di awal ini, mereka malah jadi ingkar. Bukannya beriman malah jadi ingkar. Ini penting, ini kita catat baik-baik ya. Ya. Jadi orang kalau nyinyir itu ingkar dia. Pernah tak Rasulullah kabarkan? Ini dari ayat semua, Ustaz. Pernah tak Rasulullah kabarkan? Hadis ini riwayat Imam At-Tirmizi nomor 2018, kata Syekh Albani, derajatnya sahih. Ya. Oke. Okay. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ada tiga orang yang nanti paling jauh denganku tempatnya di akhirat. Orang ini paling jauh denganku di akhirat nanti. Tak dekat denganku. Artinya kalau jauh tempat mereka di mana? Neraka. Paham? Siapa? Ats-tsartharun al-mutafayhiqun al-mutasyaddiqun. Hah? Ats-tsartharun al-mutafayhimun al-mutasyaddiqun. Nah. Ats-tsartharun ini siapa? Orang banyak ngomong tak penting, banyak tanya tak penting, tak perlu tanya tanya, paham ya? Itu, tat bapakku di mana, tat motorku rusak, beli bensin di mana? Ini tempat bensin lah, paham ya? Banyak dikajian tanya begitu kan? Ya, Ustaz, tadi motorku hilang, sekarang di mana ya? Emang dukun, paham ya? Ini loh, ini penting ini. Kenapa? Karena sebelum ayat ini tadi turun Al-Maidah ya 101-102 kata para ulama, ini hadis riwayat Imam Muslim, kata ya. Ini dijadikan asbabun nuzul ayat. Nabi itu ditanya sama sahabat, ya Rasulullah bapakku siapa? Nanyanya begitu coba, paham ya? Ini penting ini. Nah kita bahas di sini. Ya. Orang yang begini namanya ats-tsartharun. Tat lengkapi semua tat. Al-mutafahimun siapa? Orang ngomong sok fasih, paham? Akhi, kho, akhi. Serak. Paham? Ngomong sok fasih, paham? Assalamualaikum. Masya Allah. Alhamdulillah. Yeah. Fulus. Aneh. Ini al-mutafahimun namanya. Paham? Al-mutafahimun itu apa? Orang ngomong difasih-fasihkan. Kata Nabi jauh nanti sama aku di akhirat ini. Ya, kalau ketemu assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Kalau ketemu misalkan akhwat kan, ukhti, kho. Ya. Ya. Teras dakwah. Kayak kol-kolah ya. Kol-kolah yang luar. Kol-kolah. Misalkan, paham ya. Ini penting ini, al-mutafahimun. Jadi, Anda kalau ngomong jangan sok fasih, paham? Tapi jangan pula gara-gara ini tak mau fasih. Alhamdulillahirrabbilalamin. Tidak perlu juga. Alamin. Standar-standar aja, paham? Ketemu orang, assalamualaikum. Oh, biasa aja kan? Ini kalau ngomong itu, assalamualaikum. Itu ya. Mau masuk, mau mengelamar kan? Innalhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu. Kata calon mertuanya, apaan ya nak ini gitu kan ya? Begitu duduk, Ar-Rahman. Ini namanya sok fasih, paham ya? Kata Nabi jauh nanti jaraknya sama Nabi, paham? Dua, tiga apa? Al-mutasyaddiqun, orang kalau ngomong itu keras. Keras itu tiga. Anda catat nih baik-baik. Oke, keras itu tiga. Isi, intonasi, ketepatan, intuisi namanya. Oh, gaya banget ini Ustaz. Isi, intonasi, intuisi. Oh, gaya banget ya. Isi itu kata-katanya. Ada orang intonasinya bagus, kata-katanya tak bagus. Kamu goblok. Paham? Isinya tak baik, intonasinya bagus, paham? Ya? Kamu kok ya bego. Otakmu nengdi. Oke? Okay?
Ada orang ngomong, oke? Okay, intonasinya bagus, isinya tak bagus. Ya? Contohnya gimana? Ini keras ini namanya, paham? Bisa Ransi, iya. Paham. Sini, iya. Apa ini? Gitu ya. Kalau ceramah, jujur saya termasuk ustadz yang jujur saya sampaikan, saya tak setuju kalau ada orang berbicara membawa Islam, dia keras, dia benarkan hanya karena latar belakangnya orang keras. Paham? Dia membenarkan itu, saya enggak terima, paham? Kampung kita, suku kita harus ngikut kepada Islam, oke? Jangan Islam dipaksa ngikut suku kita, paham ya? Orang Riau itu keras, orang Medan itu keras. Orang Jawa kalau diinjak kakinya begitu kan 15 menit sakit. Dia bilang apa? Mas mohon maaf kaki saya keinjak. Orang Jawa. Orang Jawa itu. Bagus orang Jawa itu, luar biasa. Tapi jangan coba orang Medan, orang Riau. Jangan keinjak, kegeser aja kakinya. Matamu di mana? Lah itu tak marah, paham? Itu enggak marah, gitu loh. Itu biasa aja itu. Ya. Apa kau ini? Gitu kan ya. Oh, itu tak marah itu. Kayak gini, kayak gini. Jangan. Jangan. Nanti kaleng-kaleng. Follower semua sepertinya ini. Itu ya. Ah, ini penting ini. Jadi orang ngomong keras. Nah, isi, intuisi. Yang ketiga, isi, intonasi, intuisi. Intuisi itu ketepatan. Orang itu dianggap keras, isinya bagus, intonasinya bagus, tapi tak tepat sasaran, paham? Saya pernah pertama kali khutbah seumur hidup saya, khutbah Jumat pertama kali itu di Klaten, tugas di sana. Ngomong tuh pakai kitab. Paham ya? Yang datang nih orang kampung, orang tani, paham? Ngomongnya tuh pakai bahasa. Jadi premis mayor dan premis minornya itu ya, itu harus tepat antara tekanan dasar dan tekanan intelektualnya. Wow, Masya Allah begitu. Itu jawab aja gini. Apa ustaznya? Wah ini teh tarik ini mesti ini. Sayang datangnya terlambat ini. Enak ya. Ini teman-teman nih kurang beruntung ini. Tadi ada yang mau traktir sebenarnya tadi. Ada yang mau traktir jamaah. Jamaahnya ada berapa? Saya udah tanya tadi. Iya saya udah tanya jamaah ada berapa. Ada yang mau traktir makan sama minum. Enaknya. Gitu ya. Ada mau traktir tadi. Cuma qadarullah saya yang salah. Gitu ya. Saya yang salah, saya lupa nyampaikan ke Mas Ilyas. Itu ya. Itu ada berapa porsi sih kopi sama tehnya? Gaya udah banget pengen aja. Dari bogeng ini. Yang baristanya tuh, Ustaz. Hah? Baristanya bingung, Ustaz. Ada berapa porsi? Ini jamaah ada berapa ini? Kita traktir aja gimana? Tapi minum kopi semua gitu. Tapi dapat semua. Kayaknya enggak dapat. Enggak dapat semua ya? Nanti enggak malah kasihan Ustaz. Kasihan gitu ya? Ini enggak usah. Yang ini enggak usah. Ya, yeah, kita paham ya? Jangan bocorin ban mobil saya. Paham? Cari motornya, paham? Ini, paham? Sebenarnya kalau cocok, kalau cukup tak ini gitu loh, tak traktir. Saya yang traktir, paham ya? Sekali-kali kan ke sini, apalah salahnya traktir kan? Ustaz cari muka buat apa cari muka di sini kan? Enggak ada kan udah mukanya muka. Lanjut, oke. Okay. Nah, Nabi sudah bilang, nanti orang ini jauh denganku, paham ya? Jauh denganku kata Nabi. Ini penting ini. Dalam hadis yang lain riwayat Imam At-Tirmizi juga nomor 2085 derajatnya sahih, disahihkan oleh Syekh Albani dalam kitab Sahihul Jami' nomor 935. Paham? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ala ukhbirukum ya biman yahrumu 'alan nar?" Mau tak kalian kata Nabi, aku kabarkan perihal orang yang tak tersentuh neraka, oke? Okay? Kata Nabi, "Ni orang-orang berikut ini ni tak tersentuh neraka." Siapa mereka? Kata para sahabat, "Mau ya Rasulullah, bala ya Rasulullah, kami mau ya Rasulullah." Kata Nabi, "Bi kulli hayyinin layyinin qaribin sahlin." Udah pernah dengar hadis ini? Udah taat, yang pernah kaji di rumah warna mesti pernah, tapi lupa mesti. Udah pernah datang aja lupa, apalagi tak pernah datang kan. Teman-teman doakanlah saya biar produktif nulis buku yang banyak, ntar digratisin lagi gitu kan ya. Tenang, kita pokoknya targetnya buku gratis. Alhamdulillah sudah selesai 10 judul buku, 8-nya selalu digratiskan, 2 belum diterbitkan karena merasa kayaknya belum terlalu dibutuhkan. Ada beberapa buku yang sedang ditulis, mohon doanya nanti digratiskan. Nah gitu ya.
ntar kalau kajian di teras dakwah bawa buku gratis ya, gitu kan ya. Ya di belakang aja bayarnya gitu. Oh, bayar juga. Oh enggak. Alhamdulillah kami punya kenalan beberapa pengusaha, beberapa orang yang Allah titipkan harta yang banyak. Mereka berkomitmen untuk membantu Dana menggratiskan buku. Mudah-mudahan selalu bisa belajar ilmu bersama begitu ya. Kita lanjut. Kata Nabi, siapa yang tak tersentuh neraka? Hayyinin layyinin qaribin sahlin. Oke. Ini masuk pembahasan kita. Karena kalau kita bicara nyinyir cuma kata-kata itu keliru. Orang nyinyir itu bisa dari tatapan, paham? Ada ustaz ceramah di sini situ nyinyir namanya, paham? Anda harus tahu dalam pendidikan ada namanya kekerasan verbal. Paham ya? Orang marah bisa dengan kata-kata, bisa dengan tatapan, betul? Bisa dengan sikap, dengan akhlak, betul? Nah, kata Nabi, orang tak tersentuh neraka bila hayinin layinin qaribin sahlin. Hayin itu hatinya baik. Hatinya baik. Hayin, hatinya baik. Tulus, oke? Okay? Satu, dua. Layin, kata-katanya baik, enggak nyakitin orang. Kalau ketemu assalamualaikum, waalaikumsalam. Tambah ganteng aja, alhamdulillah. Enak kan? Ketemu orang assalamualaikum, waalaikumsalam. Ini kok bau naga. Nyakitin, paham ya? Ini tak tersentuh neraka. Dua, hayin, layin, qaribin, akrab, friendly, humble, paham? Supel, mudah bergaul, mudah dekat, mudah ngobrol. Diajak ngobrol tuh enak. Enak, diajak ngobrol tuh enak, paham? Kalau orang tak enak tuh sinis tuh. Assalamualaikum, waalaikumsalam, kenapa? Oh. Diisi kajian dia sinis dari tempat duduk. Mencuculak bibir lem. Saya pernah tuh pertama kali datang ke Jogja itu, ya khutbah Jumat, oh, itu ya, itu dengarnya gini, mencucu pula lagi. Al-Quran tak hafal, hadis tak hafal, bahasa Arab tidak bisa, baca kitab gundul tak pernah, lihat covernya aja tidak pernah kan? Kok begitu gitu loh kan? Masya Allah, orang sekarang ini dewa lah pokoknya. Iya. Oke, kita lanjut. Qaribin sahlin. Sahlin itu apa? Orang yang memudahkan urusan. Hayyin hatinya baik, layyin lisannya baik, qarib mudah bergaul, mudah akrab. Sahlin itu apa? Orang yang memudahkan urusan. Ngelihat di depan masih isi, ayo maju biar di belakang nanti enggak dempet-dempet. Itu namanya sahlin, paham ya? Itu ketika orang maju Pak, maju. Ustadz nyindir atau apa ini? Kayaknya masih kosong gitu kan ya. Oh iya, ya. Nah ini kita bahas ini. Jadi Anda harus tahu bahaya paling besar daripada orang nyinyir itu apa? Tentangannya neraka. Mending kalau cuma masuk neraka. Ini masuk kategori apa? Ingkar. Thumma asbahu biha kafirin. Anda kalau baca di Al-Quran, sifat dan kerja kafirin itu orang beriman bisa kafir, orang kafir apalagi bisa kafir. Azan ya? Ini lagi seru-serunya ini padahal ya. Enggak apa-apalah, sudah azan. Nanti kita sholat Isya berjamaah di masjid-masjid terdekat, di musholat terdekat. Setelah ini nanti kita lanjut kajian. Kita belum semua ini. Nyinyirnya masih banyak tanya yang enggak penting, paham ya? Yeah. Tenang, setelah ini masih paham ya? Ya, baru pembukaan tadi. Setelah nyinyir kata-kata, nanti kita bawa nyinyir perbuatan. Ada rupanya nyinyir perbuatan. Nanti kalau saya lupa ditanya, paham ya? Ya. Insya Allah nanti kita lanjut. Mudah-mudahan datang balik lagi ya, jangan musuh pulang. Iya, gitulah. Sampai lagi. Ini mohon maaf, saya tutup dulu. Nanti kita buka lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan ya. Nyinyir di interval pertama sebelum Isya kita sudah ngerti nyinyir itu banyak tanya tapi pertanyaan yang tidak penting, paham ya? Itu yang pertama, tolong ini dicatat baik-baik, ini penting karena kita selama ini hanya langsung ke kata-kata di mana orang nyinyir itu jatuhin orang gitu kan ya, ya jatuhin orang, nyalain orang begitu kan, yang beda pendapat diledek begitu kan. Tuh, itu yang selama ini kita ngerti nyinyir begitu loh. Kami sengaja tampilkan ini agar jangan sampai kita mengkerdilkan makna nyinyir itu sendiri. Ya. Jadi begini. Ini gambaran sederhana, ya. Gambaran sederhana. Jadi kalau kita baca satu buku dapatnya satu jalan, paham?
Ketika kita baca 5 buku, lebih banyak materi yang didapatkan. Di satu materi kita baca dari 11 buku, jadinya lebih luas. Nah, agar kita berpikirnya lebih luas, lebih bijak, mau tidak mau kita harus banyak baca. Nah, banyak baca, makanya seorang dai, seorang ustadz, seorang kiai, seorang penceramah harus banyak baca. Makanya Profesor Dr. Buya Hamka suka baca, ya. Profesor Dr. Bakhruddin Yusuf Habibi banyak baca. Profesor Dr. Naqib Al-Alatas 7 jam sehari membacanya. Ya. Bahkan Al-Qur'an memerintahkan kita untuk banyak membaca itu. Ayo. Yang kedua, ya. Nyinyir ini apa? Kalau nyinyir tadi banyak bertanya, yang kedua itu apa? Nyinyir ini yang kedua, memaksakan pendapat ke orang yang berbeda. Itu nyinyir. Ya. Yang satu pakai peci nasional, yang satu pakai peci swasta. Nah, saya ini peci swasta, paham ya? Ah, ini peci swasta. Kata saya, sunnah peci swasta. Kata peci nasional, swasta, nasional. Ah, ini disebut nyinyir. Ya. Ini apaan tak pakai peci ini? Tak sunnah ini. Wah, ini finar. Masyaallah. Paham ya? Emang ada rambut begini di zaman Nabi? Begitu, paham ya? Tak sunnah ini. Baju, jam tangan. Oh, dia pakai jam tangan, paham ya? Ya, memaksakan pendapat yang berbeda dengan orang. Ya. Ini ngomong aja. Ah, ini terjadi. Pada masa Nabi ada namanya Dzul Khuwaisirah. Ketika Nabi membagikan ghanimah, ghanimah ini al-anfal. Al-anfal ghanimah itu apa? Rampasan perang, oke? Ketika Nabi membagikan ghanimah, Dzul Khuwaisirah enggak setuju. Ini nanti kelihatan efek bahayanya. Kalau banyak tanya yang tak manfaat, umat Nabi Musa dalam Al-Baqarah, ya. Musa, coba tanya lembunya warna apa? Kuning. Perawan atau janda? Bertanya semua begitu loh. Akhirnya mereka nyembeli lembu enggak? Enggak. Dzul Khuwaisirah jadi beriman atau tidak? Enggak. Oke. Okay. Ada lagi umat Nabi Ismail. Oke. Okay. Mereka ini banyak tanya kepada Nabi Ismail tentang unta yang harus disembeli. Akhirnya nyembeli unta enggak? Enggak. Ini penting ini dicatat ini. Ini bahaya dari nyinyir. Tadi banyak tanya. Yang kedua ini apa? Memaksakan pendapat yang beda sama orang. Ngomong terus. Nah, di zaman Abu Nawas ini terjadi, oke? Okay? Ini contoh yang kita mau bahas. Abu Nawas, anak Abu Nawas, keledai Abu Nawas. Oke? Okay? Keledai, bukan kedelai, paham ya? Kedelai itu kacang. Iya, kecambah. Kecambah. Bukannya toge itu? Bejaya. Wah, aku salah tadi. Saya salah. Kecambah, kecebong. Jangan. Jangan, Ustaz. Jangan. Oh, beda-beda. Nanti kecebong. Hujan-hujan Ustaz, baru hujan nanti cebongnya pada meluap, kasihan. Jangan, live. Saya tadi kecambah itu kan yuk. Kecambah, kecambah kecebong. Kesamakan kecebong. Gak apa-apa Ustaz, lumrahnya. Iya, kan hampir sama itu kan ya. Terus, terus. Oke, 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 oke. Keledai, kedelai. Takut-takut. Oke, keledai. Oke ya, ini penting teman-teman. Abu Nawas, anak Abu Nawas, seekor keledai. Keledai itu lebih kecil dari kuda, lebih besar dari kambing etawa. Pernah lihat kambing etawa? Ya, kambing etawa itu kan gede ya. Ah, lebih kecil, lebih besar dari kambing etawa, lebih kecil dari kuda. Jalannya lambat, tak bisa laju, tak bisa lari kencang. Anda kalau baca Sirah Nabawiyah, hewan yang dinaiki oleh Halimah As-Sa'diyah ketika mau menyusui mencari anak susu di Madinah itu keledai. Tadinya jalannya paling lambat, datangnya paling belakangan. Tak ada yang mau kepada Muhammad kecil. Kenapa? Karena tak punya bapak. Ibu susu itu mau menyusui kalau ada bapaknya, agar nanti dapat duit. Tak ada yang mau menyusui Nabi Muhammad. Karena Halimah naik keledai, jalannya terlambat, akhirnya tak dapat bayi. Satu-satu bayi yang belum ada ibu susu siapa? Muhammad kecil. Anda kalau baca Sirah ini ya, saya jamin kalau Anda punya hati mesti Anda menangis. Tak ada yang mau kepada Nabi Muhammad. Tapi katakah Halimah saat dia datang, tak ada yang didapat. Keledainya lambat, ya, lambat keledainya. Bukan kuda kan? Berkata dia ke suaminya Harith. Ya, bahasa kita di sinilah papa. Orang susah pakai papa yang enggak enak, enggak cocok ya. Orang susah. Bapak, nah, Pak. Pak, ini
aku belum dapat bayi, Pak. Habis sama teman-temanku, Pak. Cemana ini, Pak? Ya gimana lagi? Pulang kita. Tapi aku tak enak, Pak, pulang tak bawa bayi. Ada satu bayi di sana tuh, tapi tak ada bapaknya, keluarganya susah. Bagaimana ini? Udahlah, bawa saja. Mudah-mudahan itu berkah untukmu luar biasa, oke? Okay? Akhirnya Nabi Muhammad kecil diambil oleh Halimah As-Sa'diyah, disusukan. Seketika itu juga air susu Halimah As-Sa'diyah banyak. Dia naik keledai yang jalannya tadi lambat itu, kemudian mendahului orang-orang yang naik kuda pulang lebih dulu. Bayangkan barokahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Luar biasa ya. Ah, ini kendaraannya Abu Nawas. Abu Nawas, anaknya Abu Nawas, seekor keledai. Oke? Okay? Jalan. Di kampung pertama, oke? Okay? Abu Nawas naik keledai, anaknya jalan kaki. Kata orang kampung pertama, dasar bapak, kemana lah adabnya? Masa dia enak naik keledai, anaknya jalan kaki. Kata orang kampung pertama. Selesai kampung pertama, Abu Nawas kemudian turun. Yang pinggir kena hujan, rapat lagi. Kena. Kalau kena maju lagi. Mudah-mudahan yang kena hujan belum nikah dapat jodoh segera. Yang sudah nikah, nikah lagi. Amin gitu ya. Kalau masih kena boleh maju ke depan ya. Kalau memang masih kena boleh maju ke depan. Kalau takutnya enggak nyaman ya, enggak nyaman loh kajian basah kan ya, masuk angin. Ntar pulang marahin ustadznya lagi. Kajian sama ustadz Ansi bikin sakit aja. Nggak, bercanda. Oke. Selesai kampung pertama, Abu Nawas bilang ke anaknya, "Nak, tak enak nanti sama orang, Nak. Masa bapak naik kamu enggak? Ya udahlah, bapak turun kamu naik keledai." Di kampung kedua, anak Abu Nawas naik keledai, Abu Nawas jalan kaki. Kata orang kampung kedua, dasar anak tak punya budi pekerti. Dia enak naik keledai, bapaknya jalan kaki. Selesai kampung kedua, kata anak Abu Nawas, janganlah pak, kita sama-sama naik keledai aja pak. Tak enak sama orang, kalau aku naik bapak tidak. Berdua naik keledai. Di kampung ketiga, kata orang kampung ketiga, dasar anak sama bapak sama aja. Keledai kecil dinaikin berdua, tak punya belas kasih. Selampung ketiga mau selesai, turun mereka berdua. Udahlah nak, kita jalan kaki aja bertiga. Di kampung keempat, kata orang kampung keempat, dasar anak bapak bodoh, ada keledai tak dinaiki. Itu nyinyir, paham? Akhirnya di kampung kelima tuh keledai diangkat berdua. Paham? Diangkat berdua. Yang dimaksud nyinyir kedua ini, orang memaksakan pendapatnya yang berbeda sama orang, paham ya? Jadi dia menilai dari kacamata dia, itu nyinyir. Menurut saya Ustaz Ransi itu terlalu keras, ini namanya nyinyir, paham? Menurut saya Ustaz Ransi itu terlalu lembut, itu nyinyir, paham? Setiap Ustaz itu punya karakteristik. Ustaz Syatori kalau ceramah lembut. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah. Wah, itu ya. Tak cocok kalau saya kan? Kalau saya begitu tidur ini jamaahnya. Kalau Ustaz Umar Mita beda lagi kan? Kita semua bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, ikhwan. Wah, lurus begitu kan? Ustaz Adi Hidayat beda lagi. Tolong perhatikan ini ya. Ini tolong ya. Adi Hidayat. Oh, keras begitu kan? Beda-beda. Kita tidak bisa memaksakan ustadz itu sama dengan kita, paham? Sama kita dengan orang berbeda tak bisa dipaksakan. Oh, menurut saya pembawa acara itu tak bagus. Ya, menurut saya pembawa acara itu harusnya tak begitu. Ini namanya nyinyir. Ngomong di belakang, paham? Ngomong di belakang layar. Ngomong nih di kolom komentar, paham? Ngomongnya itu di kolom komentar tak langsung japri ustadznya, tak japri pembawa acara. Tak japri panitia. Menurut saya panitia teras dakwah ini kurang bagus. Kalau hujan, kami masih kena hujan. Oh. Paham? Ini penting ini. Kalau ada yang masih kena hujan, boleh maju ke sini. Kena? Nggak kena? Aman? Aman? Aman. Ini harusnya nih yang di pinggir-pinggir di sana kasih jackpot kan? Iya, harusnya. Harusnya ya? Kasih jackpot. Mungkin minum gratis, kopi begitu. Silakan.
Siapkan. Siapkan. Mas barista, disiapkan Mas barista. Yang pinggir-pinggir, nanti ke pinggir semua kan. Saya juga ikut nanti, Ustaz. Itu nyinyir. Mohon maaf, lihat orang sholat pakai baju kaos, dia pakai baju koko, oke? Ini yang paling sederhana ini. Is, sholat pakai baju kaos, masa baju sehari-hari dipakai untuk sholat. Gimana sih menghadap Allah pakai baju sehari-hari? Ini namanya nyinyir, paham? Kalau kita niatnya baik, kita datang ke orangnya. Akhi, ya, saya tahu sholat pakai baju kaos itu sah, paham? Tapi ini ada baju koko nih untuk Anda. Tolong nanti kalau sholat dipakai ya. Ah, ini mantap ini, paham? Ah, ini mantap ini. Nanti pakai baju kaos semuanya. Dibeliin baju koko. Ini penting ini. Hah? Ini penting ini. Akhwat ini kan, ada yang bercadar, ada yang tak bercadar. Kalau bercadar, sok soleha. Kalau belum bercadar, belum ada panggilan. Jadi nyinyirin orang, paham ya? Padahal tak pakai cadar silakan, pakai cadar juga tak ada masalah. Yang penting nutup aurat, betul kan? Yang penting jangan pakai cadar doang, yang lain tak dipakai, bahaya. Gak pakai baju. Itu yang paling ketawa paling kencang itu. Maksudnya itu lain, gitu ya. Masalahnya dingin ini. Ayo, ini nyinyir namanya, paham? Jadi kita beda sama orang, kita ngomong di belakang, paham ya? Itu loh pembawa acara tadi itu loh. Menurut saya, tak seyokianya pembawa acara tak pakai peci. Harusnya pakai peci. Bagaimana kami jamaah ini mau tenang? Wong pembawa acaranya aja tak syar'i. Wow. Kami membuka donasi peci, Ustaz. Boleh, Ustaz. Yang mau ngasih peci saya terima. Di mobil ada peci? Masya Allah, siap. Siap. Teman-teman, ini penting. Di zaman seperti saat ini, media sosial kita punya semua, betul? Kita tanpa sadar nyerang orang di kolom komentar, betul? Kita bikin status nyinggung orang, betul? Ini saya bikin kajian, judulnya The Nyinyirs, itu yang tersinggung banyak banget. Paham ya? Ustadz nyinggung kami ya? Siapa yang menyinggung, paham ya? Nah, kalau kita sudah melakukan yang benar, niatnya benar, caranya benar, oke? Kok masih ada yang nyinyir, itu tak masalah. Paham ya? Nyinyir yang salah di sini, ya? Mereka yang nyinyirin orang yang benar. Tadi banyak tanya tapi tak penting, oke? Satu. Yang kedua, ya? Dia itu memaksakan pendapat, ngomong di belakang, orang berbeda sama dia, orang ini masih benar. Paham ya? Masalah penting ini, celana. Ini teman-teman, catat baik-baik masalah ini. Celana, oke? Okay? Ya, celana di atas mata kaki hukumnya sunnah, paham? Hukumnya sunnah. Tak ada satupun ulama kecuali berpendapat celana atau sarung di atas mata kaki sunnah. Oke, okay. Semata kaki, ini. Semata kaki, hukumnya boleh. Paham ya? Celana kita semata kaki, hukumnya boleh. Tak ada masalah. Nih, semata kaki, betul kan? Semata kaki. Di bawah mata kaki, nah itu, paham ya? Di bawah mata kaki, itu ulama beda pendapat. Sheikh bin Baz bilang celana sarung laki-laki di bawah mata kaki, sengaja atau tidak sengaja, sombong atau tidak sombong, hukumnya haram, kata Sheikh bin Baz. Tapi Imam Ash-Shawqani, Imam An-Nawawi, ya, Imam Ash-Shafi'i berpendapat celana sarung laki-laki di bawah mata kaki tidak sombong, hukumnya makruh. Paham teman-teman? Ya? Jangan kita nyinyir. Lihat orang celananya di bawah mata kaki, kita di atas mata kaki. Finar. Paham ya? Ngerokok. Eh bukan di sini ya, bukan. Ngerokok. Ciloko iki. Ini penting teman-teman ya. Iya, ini penting ini. Jangan kita memaksakan pendapat kepada orang yang berbeda dengan kita, padahal dia masih benar, paham ya? Saya mau tanya, sholat pakai baju kaos sah atau tidak? Sah. Siapa bilang? Tak sah, harus pakai celana, paham? Masya Allah. Masuk. Kan saya tanya, sholat pakai baju kaos doang, kan?
Saya tak bilang dia pakai sarung atau pakai celana kan? Paham ya? Salat pakai baju kaos doang tak sah. Dia sah kalau pakai celana, pakai sarung, pakai kaos. Sah salatnya. Walaupun sebaiknya pakai baju koko, pakai baju khusus untuk salat. Salat pakai baju kaos sah, tak ada masalah. Tak ada masalah. Lah kita kalau di belakang ngomongin orang yang sholat di depan kita, tuh pakai baju kaos, giliran pesta pakai baju bagus. Iya, ini kan nyinyir itu gitu mulut ya biasanya kan. Iya gitu kan ya. Ciri khas. Begitu kan. Indonesia ini masya Allah, begitu kan. Orang nikah pesta besar-besaran pamer. Nikah kecil-kecilan di KUA sedikit diundang dibilang miskin. Hah? Nikah diam-diam dibilang hamil duluan. Tak nikah-nikah dibilang tak laku-laku kan. Makanya ada materi lika-liki laku-laku, laki-laki tak laku-laku kan. Boleh itu ya. Lika-liku laki-laki yang tak laku-laku, paham ya. Wah, ketika bahas ini di Solo, bludak datang. Ini lantai atas penuh semua. Bludak datang. Jadi kalau kajian tentang nikah-nikah gitu di mana-mana itu bludak, paham ya? Akhir zaman. Akhir zaman satu. Tanda akhir zaman. Tapi tenang teman-teman ya, saya sampaikan. Anda boleh bercanda tentang akhir zaman, tapi jangan salah, paham? Ya? Saya punya jamaah kajian datang ke saya, Ustaz. Ini kami yang belum nikah gimana nih Ustaz? Bentar lagi kan akhir zaman. Akhir zaman kan ada Dajjal tuh. Nanti kalau kami dilamar Dajjal gimana? Ini bercanda tapi tidak boleh, paham ya? Tidak boleh ini. Paham ya? Ini tidak boleh. Akidah ini, paham? Anda tidak mungkin dilamar Dajjal, paham ya? Akidah ini, tak boleh. Jadi Anda boleh tahu itu untuk mungkin orang ngomong ya, kita jangan, paham ya? Itu bercanda yang tak boleh. Kayak ada bercanda lagi nih, ya? Ada orang masuk ditimbang nanti di akhirat laki-laki, ini amalannya banyak akan masuk surga. Ketika akan masuk surga ditanya sama malaikat, rumahmu berapa? 2. Mobilmu berapa? 2. Istrimu berapa? 1. Tak bisa kamu masuk surga. Harusnya kamu istrinya 2. Akhirnya laki-laki tadi ketika akan masuk neraka berteriak, kenapa saya dulu tak poligami ya? Ini bercanda tapi salah, paham ya? Di bawahnya captionnya waka 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 waka. Canda tapi tak boleh, paham ya? Tuh, ayo kita lanjut. Ya, ini penting ini. Jadi kalau kita berbeda sama orang, kemudian orang ini melakukan perbuatan yang masih benar dalam Islam, kita jangan ngomong di belakang, paham? Cukup, keep, selesai. Udah jangan ngomong, diem aja, paham? Diem aja. Kita jangan ngomong di belakang. Ya? Ih, ukhti itu ya, akhwat itu ya, jilbabnya pink. Jilbabnya pink, gamisnya kuning, sepatunya loreng. Jangan ngomong di belakang, paham? Kita kalau tak setuju, tak sesuai datang. Ukhti, mohon maaf, jilbab dan gamis ukhti ini bikin mata saya juling. Ya warnanya kombinasinya tak pas kan? Begitu loh. Tak pas begitu kan? Jangan ngomong di belakang, paham? Anda kalau datang ustaz ceramah, topinya miring begini, paham ya? Jangan Anda di belakang berbisik, ustaz ini ya, ustaz kota rapi. Wah, paham ya? Anda jangan ngomong di belakang, itu ditahan, paham? Ditahan. Apalagi berbisik sama sebelah, ustaz itu. Insya Allah kan. Topi miring itu biasa aja kan, biasa. Itu minuman loh itu. Jamu. Jamu. Saya, ya minum. Astagfirullahaladzim. Oke. Teman-teman, beda itu kan wajar-wajar saja kan? Ada yang suka pakai celana, ya kan ya? Ada yang suka pakai sarung, ada yang suka pakai jubah, oke? Okay? Ada yang suka pakai baju agak-agak casual, gaya banget. Casual apa itu casual itu kan? Ada yang suka pakai bajunya Arab begitu kan ya? Mantap begitu kan? Beda-beda. Ya sudahlah, silakan saja. Ya. Ini kadang kita di belakang. Itu loh, ini yang enggak boleh, ini enggak boleh. Ngomong pula di belakang sama temannya. Ini namanya nyinyir. Paham? Itu dua. Yang ketiga baru yang kita paham selama ini. Nyinyir itu apa? Nyindir orang tapi pakai bahasa ndak enak. Ya, saya lihat itu. Ada artis lulusan S2, magister dari Columbia University. Wow. Inisialnya TK.
siapa itu? Enggak tahu lah gitu kan. Enggak perlu tahu lah. Ustaz baca ini di mana? Republika. republika.co.id. Oke. Dia ini magister ya, Columbia University bla 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 bla. Wah, magister, lulusan luar negeri. Begitu dia menikah, dia pilih jadi ibu rumah tangga. Dia tak bekerja di luar, dia jadi ibu rumah tangga, dia tak keluar rumah, dia melayani suaminya, dia menjaga harta dan rumah suaminya. Yang nyinyir siapa? Netizen. Capek-capek ke luar negeri, sekolah tinggi-tinggi cuma jadi IRT. Itu namanya nyinyir, paham? Nyindir orang tapi nyakitin, paham ya? Ini penting ini. Ada lagi tuh artis pakai make up. Ya? Kata orang, "Ah, cantik pakai make up." Make up-nya dibuka. "Ah, cantik tuh bukan hanya wajah tapi hati." Mak begitu kan ya? Ini penting ini. Teman-teman, kita nyindir orang yang dia itu salah menurut kita. Ini memang sebenarnya salah misalkan begitu ya. Kita tak boleh di depan umum, betul? Kita langsung ke orangnya di belakang. Ingat, Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad bin Hanbal punya murid. Muridnya Imam Ahmad bin Hanbal itu melakukan kesalahan. Ketika menyampaikan ilmu, muridnya Imam Ahmad bin Hanbal itu di bawah pohon rindang, sementara murid-muridnya itu terkena panas. Imam Ahmad bin Hanbal dari jauh ngelihat. Oke? Tak ada datang langsung bikin status murid kurang ajar. Enggak ada, paham ya? Tapi apa yang dilakukan oleh Imam Ahmad bin Hanbal? Malam-malam hari gelap gulita tidur semua. Oke? Di malam hari gelap gulita tidur semua. Gelap. Imam Ahmad bin Hanbal jalannya begini. Paham ya? Anda tahu jalan begini nih? Ini jalan agar orang enggak ngedengar, paham ya? Gitu loh. Kayak orang mau mencuri itu lah. Ustaz pengalaman berarti Ustaz. Oh bukan. Ini kisahnya begitu kan? Wah, jalannya pelan-pelan. Oke. Okay. Pelan-pelan sekali. Enggak ada yang tahu. Pelan-pelan sampai ke rumahnya dikedor pelan-pelan. Tok 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 tok. Assalamualaikum. Cuma aja pelan-pelan datang. Assalamualaikum. Habis cuma, paham ya? Dia pelan-pelan assalamualaikum. Maklum. Waalaikumsalam, ayo guru masuk, masuk. Jangan sampai orang tahu. Ada apa, Guru? Tadi siang saya ngelihat kamu itu ngajarin orang, kamu duduk di bawah pohon rindang, sementara muridmu itu kepanasan. Itu ndak baik, paham? Besok jangan diulang lagi ya. Ini anggap ndak pernah terjadi. Sudah ini lupakan. Tapi besok itu yang jangan itu jangan diulang ya. Oke? Sudah? Assalamualaikum. Pergi gitu loh. Kalau kita mungkin bikin status kan? Tak pernah saya mengajarkan begitu. Mungkin begitu kan? Ini gitu loh. Salah orang tapi jangan dinasihati di depan umum. Jangan disindir di depan umum. Tat, kalau dia menyampaikan itu kemudian disebut nama kejelekan, nah ghibah atau fitnah nanti jatuhnya. Beda lagi kan. Kita nih di nyinyir ini jauh kelasnya tak sama ke sana. Oh, luar biasa. Ya, luar biasa. Jadi kalau kita, tat, saya sudah berbuat baik, tat, kok masih ada yang nyinyir? Itulah yang dialami Nabi kita. Itu yang dialami guru-guru kita. Ya. Saya mau tanya, ada tak manusia yang lepas dari nyinyiran kira-kira? Saya mau tanya, ada enggak kira-kira? Enggak ada. Hukum fisikanya, setiap ada gaya aksi, akan ada gaya reaksi yang sama dan berlawanan. Paham? Bukan atau, tapi dan. Paham? Kami ulangi. Dalam hukum fisika, setiap ada gaya aksi, akan ada gaya reaksi yang sama dan berlawanan. Setiap kita melakukan sebuah aksi, akan ada yang pro, akan ada yang kontra. Anda berbuat baik, ada yang pro dan kontra. Anda yang berbuat tidak baik, ada yang pro, ada yang kontra. Betul? Anda datang kajian, ada yang kontra enggak kira-kira? Ada kan? Anda tak datang kajian, ada yang pro enggak? Ada. Datang kajian enggak? Enggak. Sama kita. Ustaznya enggak enak. Wah, apa-apa. Orang itu hidup satu frekuensi biasanya. Paham ya? Saya berharap frekuensi kita sampai ke surga kan? Amin. Wah, ketemu semua kan? Amin begitu. Nah, setengah sembilan ini jamnya. Selesai? Masih ya? Masih? Betul? Masih bisa, 10 menit lagi. 10 menit? Oke lah kalau bisa, begitu. Semua boleh. Penting? Untuk saya semua boleh? Kita tutup? Jangan, jangan. Jangan tutup. Subhanakah Allah. Itu nyinyir, oke? Okay? Nyinyir itu banyak tanya, enggak penting satu, oke okay ya? Yang kedua, memaksakan di belakang, memaksakan pendapat, ya, dengan orang yang berbeda dengan dia, tapi ngomongnya di belakang. Yang ketiga, ngeritik orang, nyindir orang, depan umum, nyakitin, paham ya? Itu loh.
nyeletuk misalkan gajian, ah ustad, wah misalkan, oke ya. Nah ini nyinyir, nyinyir itu berarti luas, oke? Apa bahaya nyinyir? Surat Al-Maidah ayat 102. Ya, kata Allah, qad sa'alaha qaumun min qablikum thumma asbahu biha kafirun. Dulu umat-umat terdahulu sudah pernah melakukan hal yang sama, kemudian dengan perbuatan mereka thumma asbahu biha kafirun. Kemudian mereka menjadi ingkar. Apa bahayanya? Satu, terhalang dari ilmu. Orang nyinyir tak dapat ilmu. Ya. Jadi kalau kita nyinyir tak dapat ilmu. Dua, terhalang dari hidayah. Orang tak dapat hidayah. Orang nyinyir itu tak dapat hidayah. Kita sudah bahas tadi ya, ya mereka-mereka dari zaman Nabi Musa itu kan ya, zaman Nabi Ismail, Nabi Saleh, nanti zaman Nabi Isa tentang Al-Maidah. Al-Maidah. Kalau boleh saya sampaikan, ada dua Umar hebat di zaman Nabi di Mekah, betul? Ya. Ada dua Umar, angkat tangan yang tahu. Dapat hadiah. Hadiahnya di Dinas Dakwah. Betul kan ya? Bisa, nah, betul. Bisa. Handphone itu ada? Jangan, Ustaz. Jangan. Ada dua Umar hebat, pinter, jenius, cerdas, luar biasa. Ada dua Umar pada masa Nabi. Maksudnya Mekah. Sebelum Islam itu besar. Ada dua Umar. Jangan cari di Google. Nah, langsung cari dua Umar pada masa Nabi. Begitu ya. Ada dua Umar. Satu namanya Umar bin Khattab. Satu lagi namanya Umar bin Hisham. Oke? Ini dua orang ini hebat. Sampai-sampai Nabi pernah berdoa, Allahumma a'izzul Islam bi Umarain. Ya Allah, pilihlah salah satu dari dua Umar, muliakan Islam dengannya ya Allah. Pilih satu, salah satu, kata Nabi. Akhirnya Allah memilih Umar bin Khattab. Umar bin Hisham tidak dipilih. Orang cerdas, orang pinter, wawasannya luas, luar biasa, terkenal nanti di akhir namanya siapa? Abu Jahal, bapak kebodohan. Oke? Okay? Para ulama mencoba menganalisa mengapa Allah lebih condong kepada Umar bin Khattab. Kenapa Umar yang dipilih? Kenapa bukan Umar bin Hisham? Kenapa yang dipilih Umar bin Khattab? Bukan Umar bin Hisham? Kenapa? Salah satu sifat jelek Umar bin Hisham ini apa? Nyinyir. Suka nyari aib Nabi. Suka mencari kekurangan Nabi. Suka ngomong kekurangan orang. Paham? Ya, suka ngomong kekurangan orang. Suka ngurus orang. Orang dari yang diurus. Nah, ini penting ini. Maka terhalang dari hidayah. Ustaz kok berapi-api materi ini, Ustaz. Ini masalahnya kan hujan, biar panas ya, begitu ya. Kan? Biar ya, emosi panas. Begitu kan ya. Nah, kameranya bergerak-gerak kan saya sini aja. Ya, oh, kasihan yang anu bintang film kok ngono ya. Kamera itu kan. Iya, terbongkar. Nah, ya kalau pemain film itu kan sekali syuting itu 50 juta lah gitu ya. Kalau ini alhamdulillah, terima kasih. Terima kasih. Inilah kekurangan orang kita ini ya. Saya usul besok bintang filmnya dibayar lah. Oh, saya juga mau. Juga mau ikut kalau gitu. Karena syuting itu tak mudah, betul? Cobalah teman-teman syuting. Nggak enak itu. Cut gitu kan ya. Cut gitu ya. Bungkam. Sama sebel. Saya suka tuh paling terakhir itu lah, yang joget-joget itu lah. Pada nanya itu lagunya lagu siapa? Lagunya. Oke, okay. Umar bin Hisham terhalang dari hidayah karena nyinyir. Oke, okay. Anda tahu muridnya Nabi Isa yang kemudian dia itu mohon maaf ingkar, kemudian dia yang membocorkan rahasia, dia menjelek-jelekkan. Siapa namanya? Ayo. Ya, Yudas terkenal kan. Sayangnya tadi tak ada hadiah ya. Coba ada hadiah tadi, dapat ini. Ya, ya dalam satu ejaan tuh Yudas, dalam satu lagi Judas, begitu kan ya? Oke, dia ini setelah dianalisa, mengapa dia jadinya ingkar? Padahal murid Nabi Isa yang lain tuh bagus, kenapa? Nyinyir. Ya, di zaman Nabi ada nggak orang nyinyir? Ada, nyinyir. Ya. Di zaman kita banyak tuh orang nyinyir. Nyinyir. Saya ketemu seorang mas-mas 13 tahun, udah tua beliau ini berarti kan.
sejak internet itu mulai di Facebook, di Friendster dulu namanya kan, ya, itu dia aktif berdebat di SMS, di grup-grup aktif berdebat. Kemarin berjumpa dia bilang nyesal saya tak apa, tak ada pertambahan keimanan bagi saya, sibuk berdebat saja, tak ada gunanya bagi saya. Makanya kata para ustadz kita kan, orang berdebat di media sosial, huh, itu kayak orang ngeringin air laut, menimba air laut, hasil tak ada, capek yang dapat. Kayak orang makan kuaci, huh, capek iya, lapar, kenyang tidak, betul kan? Cobalah makan kuaci satu baskom itu kan, capek kan? Kenyang nggak kira-kira? Lapar kan? Ini nih, ya hidayah tak dapat. Ayo, ini penting ini, ilmu tak dapat, hidayah tak dapat. Apalagi bahaya nyinyir itu. Ya, bahaya nyinyir itu orang jadi bermusuhan. Orang kalau sudah bermusuhan, dijamin oleh Syekh Al-Misri dalam kitabnya Ahlu Sunnah Wal Jama'ah Ma'alimul Intilaqatil Kubra, apa kata beliau? Orang kalau sudah bermusuhan, kalah. Udah selesai. Kita ini menang kalau kita bersatu. Coba bayangkan, Anda kajian setiap Rabu ini datang sampai jalan-jalan tuh penuh semua. Bayangkan. Oke ya. Mesti warga sekitar ini mengapresiasi apa yang kita lakukan, betul? Ini teman-teman ini bawa temannya semua, satu kampung dibawa pakai bus semua. Oh itu kan? Akhirnya jalan-jalan penuh. Jadi ustadznya terkenal ataupun tidak, yang datang rame. Wah, mantap. Kita jangan pakai statement ustadz, kajian itu kan kualitas bukan kuantitas. Oh, keliru. Hari ini kuantitas dan kualitas penting, betul? Ya. Kalau yang datang itu ribuan orang kan? Wih. Coba lihat. Anda tahu teori ekonomi? Kalau orang baru buka toko, biar rame apa? Teman-temannya pada datang kan? Ya. Kayak rame begitu kan ya? Antri padahal rupanya gratis kan? Saudara-saudara. Saya pernah melihat sebuah rumah makan antri panjang. Saya pikir itu apa begitu? Gratis. Ada yang beli satu dapat tiga, pantasan antri. Coba kalau bayar, boro-boro kan. Seminggu kemudian tak ada lagi gratis, saya lihat sepi. Ada yang datang situ, paham ya? Ini teori. Nah, sama dengan dakwah. Begitu kita kajian yang datang rame, penuh padat di mana-mana, kita share di media sosial, bagus deras dakwah itu ya. Kajian apapun yang datang rame, ini syiar kita kepada orang banyak. Hari ini kualitas dan kuantitas itu penting. Rame kita datang ke sini, ilmunya berbobot, itu kedua-duanya penting, betul? Buat apa kan datang kita jauh-jauh capek-capek, ilmu tak berguna, percuma aja kan? Percuma aja. Nah, ini penting ini. Jadi ayo, bahaya kan? Bahayanya permusuhan. Orang kalau sudah nyinyir itu musuhan. Cobalah kita nyinyirin orang. Dekat enggak sama orangnya? Enggak kan? Enggak dekat. Makanya mulai sekarang kita stop. Ya, kita tak pendapat dengan orang, diem, paham ya? Diem aja. Saya sering loh sampaikan bahwa dulu saya termasuk orang yang tak setuju dengan tahlil, tidak setuju dengan yasinan, tidak setuju dulu ya, tidak setuju dengan talqin mayit meninggal, mau meninggal itu dimasukin kubur begitu kan ya, dulu itu dulu. Tapi ketika itu saya lakukan sempit, dengan masyarakat kita terbatas, padahal kita hidup di masyarakat kan, kita butuh mendakwai masyarakat kan. Akhirnya ketika itu diperbaiki, ya, yang terjadi apa? Alhamdulillah, ada kebaikan. Makanya ingat, ketika Nabi mengutus Mu'adz bin Jabal berdakwah ke Yaman, apa kata Nabi? Ya Mu'adz, innaka ta'ti qauman ahli kitab. Mu'adz, kamu berdakwah ke Yaman itu penduduk ahlu kitab, mayoritasnya itu ahlu kitab. Ahlu kitab itu Yahudi dan Nasrani. Beda cara dakwanya dengan Mekah Madinah. Kalau begitu, jangan buat perselisihan dan perbedaan dan permusuhan kepada pembesar-pembesar mereka. Begitu pesan Nabi. Nah, kita hari ini penting. Ya, itu sebelum sesi tanya jawab, teman-teman yang mau bertanya silakan siap. Nah, di mungkin ya, di untuk tulis yang di kertas boleh. Ahwat, kertas bisa disampaikan ke panitia. Yang Ikhwan mau pakai kertas Ikhwan juga boleh. Bisa pakai kertas atau bisa langsung, enggak ada masalah. Sebelum sesi tanya jawab, ya, kami mengucapkan terima kasih ke Teras Dakwah. Kita semua bisa silaturahim di sini. Saya senang sekali. Berikutnya terima kasih ke teman-teman yang sudah datang, bapak-bapak, ibu-ibu, ikhwan, akhwat. Mudah-mudahan semuanya berkah. Berikutnya, mudah-mudahan apa yang kita pelajari ini bisa mendatangkan manfaat, tambahan ilmu dan keberkahan untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Setelah ini silakan sesi tanya jawab. Kalau ada yang mau bertanya dipersilahkan.